Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat YouTube? Mohon maaf saya lama nggak upload ini. Nah, ini sekarang saya berada di Desa Sedulang. Desa Sedulang ini berada di Sungai Kedangpala. Nah, jadi sekarang ini kita mau naik perahu ke Tinting ini, sahabat YouTube. Ada rencana kita mau ke undangan, jadi naik ke Tinting. Kita mengajak sobat melihat-lihat pemandangan di Sungai Kedangpala. Nah, kita berangkat ini dari Desa Sedulang. Nanti kita akan melewati Desa Liang Buaya. Setelah itu ada dusun Mangkuliding, baru kita sampai nanti ke tempat tujuan, yaitu desa dusun Kampung Nangkabonah. Yang kita lihat sekarang ini guys, ini adalah Desa Sedulang. Nah, itu lihat di gedung-gedung besar itu gedung rumah walet. Jadi orang sini banyak yang memiliki rumah sarang burung walet ya, karena memang harga sarang walet cukup menjanjikan, cukup tinggi nilai ekonomisnya. Selain itu, warga sini juga sebagian besar adalah nelayan, ada juga yang bekerja di perkebunan sawit dan pedagang. Nah, ini pemandangannya kawan-kawan, pemandangan Desa Sedulang, Sungai Kedangpala, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu sobat YouTube, Sungai Kedangpala ini juga adalah terkenal dengan sungai sebagai spot pancing. Jadi kalau pada hari libur, banyak orang-orang dari kota yang rombongan pergi memancing ke daerah sini. Jadi banyak yang bilang ini spotnya ikan patin. Jadi di daerah sini sobat, tidak ada jalan darat. Jadi satu-satunya transportasi ke Liang Buaya ini, ke Desa Liang Buaya ini, adalah perahu seperti ini, yang seperti saya naik ini, yaitu perahu Tinting. Nah, itu rata-rata hanya inilah memang transportasi yang bisa dinikmati di daerah sini. Nah, ini kita sudah hampir sampai ke Desa Liang Buaya. Jadi sampai di sini dulu videonya. Nanti video berikutnya adalah video kita lewat Desa Liang Buaya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.